Sedulur, banjir air pasang genangi perumahan elit Pantai Marina Semarang amarga ana papat titik tanggul penahan banyu jebol sawise diterjang ombak perairan Pantai Utara Semarang. Banyu sing dure 20 cm mulai genangi kawasan Pantai Marina lan perumahan elit Marina Semarang. Banjir sing kedadian wayah esok diakibatno anane jebole tanggul penahan ombak sing jebol ning papat titik. Babin Kaptip Mas Kelurahan Tanjung Mas Semarang, Aibtu Adi menjelasno. Banyu mulai mlebu sekitar jam 3 esok, karo ketinggian semeter ning lokasi perumahan elit. Lan kanggo ngantisipasi limpasan banyu laut sing mlebu, TNI Polri gawe tanggul sawetara karo nggunakno karung sing isine pasir. Ya betul, saya perkenalkan dulu, saya selaku Babin Kaptip Mas Kelurahan Tamasari, Aibtu Adi. Dengan adanya banjir rob dan tanggul yang jebol itu diakibatkan karena cuaca yang ekstrim ya, terutama tadi malam kurang lebih jam 1 info dari security adanya tanggul dan air semakin meninggi sehingga untuk air masuk ke perumahan di Villa Marina tepatnya di RW 10 Kelurahan Tawangsari ya. Untuk sementara kita tangani dan kita evakuasi untuk warga terutama lansia dan anak-anak. Untuk KK di wilayah Villa Marina yang terisi kurang lebih 35. Untuk yang 40 rumah rata-rata sudah kosong, tidak dihuni. Nganti saiki cuaca buruk ning perairan Laut Jawa sing isih kedadian dadekno kondisi banyu isih mlebu ning pemukiman. Kanggo ngantisipasi mlebune banyu, TNI Polri gawe tanggul sawetara. Heri Riana, Simpang 5 TV.